Oh, belum ke kapten. Kita masih ke pemain di lini tengah. Ada nomor punggung 11. Ruang sebelasan Persib Bandung dan PSM Makassar saat ini sudah berada di lapangan melakukan sesi warming up, sesi pemanasan. Begitu sekali lagi. Pemisah gawang kepada penjaga gawang nomor punggung 14 untuk penjaga gawang dari Persib Bandung nomor punggung 14, kita berikan sambutannya untuk Teja Paku Alam. Teja Paku Alam rumput GBL Putra Nugraha Bandungnya. Selanjutnya untuk Kapten Persib Bandung malam hari ini. Oh, belum ke kapten. Kita masih ke pemain di lini tengah. Ada nomor punggung 11. Nomor punggung 11 Dado, sapaan akrabnya. Gaya bertandingnya atau gaya bermainnya disebut-sebut mirip Toni Kroos dari Jerman, sehingga di daerah banyak orang menyebutnya dengan Deli Prasnandar. Nomor punggung 11. Bapak-bapak, kita akan sambut gelandang Persib Bandung nomor punggung 11, Deddy. Ayak lagi di double di depan sama di belakang. Kusnandar. Deddy Kusnandar di double gini baru pertama di Indonesia. Dan selanjutnya Deddy Kusnandar akan memberikan bola-bola apik untuk sang top skor sementara Persib Bandung yang hingga laga malam hari ini sudah mengemas 14 gol dan berada di puncak daftar pencetak gol terbanyak di BRI Liga 1. Pemain kelahiran tanggal 12 November tahun 89 untuk nomor punggung 19, si DDS Diamogoto. Saya mohon semuanya berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dato. David Da Silva, kita doakan akan menambah pundi-pundi golnya pada malam hari ini. Selanjutnya